guru saya ini. Oh, itu siapa lagi yang datang? Kak, maksudnya kak Pacul pentol juga nih. Oh, buset, dimasukin motornya, sahabat. Oh. Siapa kamu? Gak ada. Benar-benar ini mau ngos, ini anak buah saya. Kau mau cari mati kau? Enggak cari mati, ini kalian kesini namu enggak sopan segala macam rupa diangkat-angkat. Apa lagi itu? Bensin udah ada, bensin siap. Oh, udah, Cuk. Mengep. Udah disiapin bensin. Kau tidak akan bisa telepon guru karena ini. Bakar. Eh, jangan-jangan main bakar-bakar aja kamu. Kamu ngebakar diri kamu sendiri. Antek-anteknya guru. Hey. Ya guru, bensinnya udah ditabur-taburin. Intan takut dibakar doang, guru. Jangan ngeguru kamu. Cepat pulang, kalau enggak saya bakar. Tuangin aja itu bensin. Jangan-jangan dituangin, jangan dituangin. Ini apa ini ya? Ini bensin bukan ini ya? Bensin bukan ini? Madu-madu-madu saya. Dan negara punya bos saya. Ayo. Ini guru saya itu. Ada nasi nggak di dalam? Itu kalau ngomong jangan sambil makan, nggak pecul. Ada nasi nggak? Ada. Kita tetap mobilnya, motornya, apa yang ada di sini kita bawa. Kita sempat ada sama korek. Wah, tapi kita ini nggak bisa masuk. Coba panggil orang. Ada santrinya. Alhamdulillah. Siapa ini? Siapa ini? Ini santrinya si Mercon. Duh, sahabat. Ini saya lagi di padepokan guru ya, sahabat. Ini ditambah ini madu sedikit lagi nih, sahabat. Habis tuh ini satu trigen. Habis ini satu juga habis, dua trigen, satu tiga, tiga trigen, sama ini cuma sisa satu lagi nih madu guru, sedikit lagi nih, laris manis ternyata ini madu guru. Soalnya kan khasiatnya sangat sakti nih, khasiat madu dari Kimercon, dikasih wiridan, dikasih bacaan biar yang punya warung laris manis Tanjung Ibul. Ini juga udah ada yang pesan ini semua nih. Berapa botol itu, sahabat? Berapa botol itu? Itu banyak-banyak madu yang udah dimasukin ini, tinggal dikemas langsung dikirim. Cus. Ini harus nyari lagi ini. Tinggal satu lagi kayaknya. Paling juga ini muat 2 hari juga udah habis ini, sahabat. Makanya saya harus kasih tahu sama guru biar cepet-cepet ngambil madu lagi, takutnya kehabisan nanti kan ngecewain para netizen sama sahabat-sahabat di Mercon. Ya, ini tinggal dibawa, dikirim, dikemas. Ini juga ini botol-botolnya yang udah siap dimasukin ini, sahabat ya. Udah nggak ada tutupnya. Ini yang udah diisi madu. Ini tinggal satu lagi ini. Ayo, sulam, sulam. Siapa itu yang datang, sahabat? Datanglah. Wah, siapa ini? Wah, siapa ini, sahabat? Ada yang datang. Wah. Kok ditendang-tendang ini? Wah, sahabat. Waduh. Gimana? Ah, guru Allah, cepetan. Guru saya nggak ada lagi keluar. Keluar mana? Tadi. Yang mana? Kok? Yang mana kamu? Si Intan kemana lagi nih? Mau diacak-acak, woi! Kamu berani-beraninya kamu macak-acak pada depokan guru saya? Wah! Ini gimana nih? Balik ini! Woi, jangan! Saya bakar juga nih, saya bawa korek nih! Saya bakar nih! Jangan! Saya bakar nih! Ini gimana? Gimana ini, sahabat? Ada orang ngamuk di padepokan ini! Ini udah kayak kapal pecah aja ini. Ngomong. Hai kau. Ngomong. Oke, di sini ngomong juga nih. Bat. Bilang, guru kau ini. Guru kamu di mana? Oh, gimana ini, sahabat? Ini ada orang bakar kayak di sini nih. Hah? Wah, sahabat mau dibakar pada pokok ini. Waduh. Kita tolong sahabat kasih tahu sama guru ini. Gimana ini? Siapa ini? Gimana guru kamu? Aduh. Guru saya enggak ada lagi keluar. Jangan banyak ngomong kamu. Mana guru kamu? Ngomong. Jangan ditutup. Saya kasih tahu pada kamu ya. Saya kasih tahu kamu.
guru kamu itu jangan mengikuti urusan Kiai Subro. Emang kenapa? Emang udah apa masih tanya emang kenapa? Jangan banyak ikut urusan Kiai Subro. Kalau nggak mau tahu akibatnya, ini baru berdua ini, belum 10.000 ini santri-santrinya yang datang ke sini. Wah. Emang ini Mas dari mana? Saya dari santrinya Kiai Subro ini. Apa siap bakar ini? Kata netizen ini anak buah Pacul katanya. Saya enggak percaya. Anak buah si Pacul, saya tidak tahu si Pacul. Enggak kenal Pacul. Kami berdua anak santrinya Ki Mercon. Santri Subro. Mercon sini. Iya, yang ikut campur urusan ini. Sahabat diacak-acak ini, lihat ini. Waduh. Hancur banget. Apa ini? Ini? Oh, jangan itu madu, Bos. Saya itu jangan itu udah ada yang dipesan itu madu itu ya. Kamu manis ini. Kamu jangan ngacak-ngacak madunya, ini madu guru saya ini. Oh, itu siapa lagi yang datang? Tak maksudnya tak Pacul. Pentol juga nih. Oh, buset, dimasukin motornya, sahabat. Oh. Siapa kamu? Enggak ada. Ini siapanya nih? Tahu ini siapa kali ini? Eh, sahabat, si Pacul ini. Hei. Gimana ini, sahabat? Ini ada dua yang marah-marah. Ditambah ada si Pacul tadi. Sudah terlanjur, cak-cakan deh. Saya boleh masuk nih? Gak boleh. Yang kunci kali itu. Yang bener kamu. Gak ada itu. Harus macam ada. Hah? Dikunci itu. Gak ada ini sahabat. Kau udah lagi sahabat. Itu madu jangan diacak-acak, itu udah pesanan orang. Apaan nih ya? Apaan nih? Hah? Udah bakar-bakar aja nih. Hah? Oh jangan. Oh jangan, jangan diacak-acak itu punya. Jangan. Sama si Mercon jangan ikut campur urusan ini. Oke, Subro. Kamu yang semalam ke sono kan kan nyebokan itu Subro? Dia kenal sama guru kita juga. Ini ada guru, ini si Pacul yang minta bantu ke kita ini. Oh, ini si Pacul. Iya. Tahu ya? Tahu saya. Dia udah lama kenal sama guru kita. Kenal, enggak ada orangnya nih. Enggak ada. Enggak ada katanya keluar katanya itu. Mobil bensin, cari bensin. Mobil itu mana mobilnya dong itu yang nah, apa tuh? Ras, pedialo itu sama Rotuner tuh masih ada di situ. Alphardnya enggak ada ya? Enggak ada. Mobilnya. Keluar berarti. Udah cari bensin ada, aja. Ada tiga lagi tuh mobilnya tuh. Pajero. Sahabat ini, woi kalian berani-berani mengacak-acak ini. Waduh. Ini lagian ngapain si Mercon ikut campur sama Ki Subro? Kalau di berantakan ini kayaknya mau di. Woi, lepaskan itu. Ah, pernah dilepasin lah. Mana nah, ini, ha? Mau dikunci goi apa-apa ini? Saya juga tadi saya mau ini mau jualan madu, sahabat. Niat brengsek. Udah saya niat. Kamu gimana, Cul? Saya datang ke sini tuh untuk nyari si Mercon. Bilangin kalau ada kita bakar aja nih padepokannya. Saya korek, bensin ada di mobil. Udah siapin aja. Bakar. Bakarlah. Ngapain dia ganggu iya, ikut bro. Campur. Padu udah dua kali nih, sahabat. Udah makan-makanin aja nih. Setiap kesini dia gak ada. Setiap kesini ada. Hei, hai nih ya. Ini apa ini ya? Ini bensin bukan ini ya? Jangan itu madu. Bensin bukan ini? Itu madu saya. Jangan itu punya bos saya. Ayo. Punya buruh saya itu. Ada nasi gak di dalam? Itu kalau ngomong jangan sambil makan Pak Cul. Ada nasi gak? Gak ada, habis. Gimana mau apa? Dikunci loh. Dikunci. Ini sama marah-marah, mungkin dia lapar jadi marah-marah, sahabat. Kalau si Mercon enggak ada, kita tetap mobilnya, motornya apa yang ada di sini kita bawa. Kita dapat edit sama korek. Wah, tadi pagar boy kan ya kan mau tapi kita ini enggak bisa masuk. Coba panggil-panggil orang. Ada santrinya. Astagfirullah. Siapa ini? Enggak tahu siapa ini? Ini jadi bilangin. Intinya bilangin sama Mercon jangan ikut campur urusan Kiai Subro. Kenapa?
Jangan mengikuti campur urusan Kesu, Bro. Duduk, Intan. Iya, duduk dulu, coba, tenang dulu. Duduk dulu, Mas. Tenang, Jun. Aduh, ini diacak-acak lagi, Masya Allah. Ini diacak-acak tuh. Jul, lu mau kemana, Jul? La ilaha illallah. Jangan masuk, Jul. Ini punya Intan bukan ini? Tuh, iya, punya itu. Intan ini diacak-acak tuh. Cepat, duduk dulu. Enggak sopan ke rumah orang seperti ini kamu. Eh. Masuk ini kalau. Nyari siapa? Enggak ada siapa-siapa di dalam. Aku di dalam nih, Mertam. Enggak ada saya siapa-siapa di dalam. Tiga. Iya, mobil emang ada. Kenapa ini kok datang-datang? Geser kasihan kayak ke bagian bangku. Suruh pojok aja enggak apa-apa. Geser sini, geser. Halah. Jadi gini nih. Ini satu lagi nih, suruh duduk aja, Mas. Duduk, Mas. Ini saya gini. Wih, duduknya pada enggak sopan ini. Kameramen. Saya udah enggak sabar pengen ketemu guru kamu. Saya pengen cincang untuk guru kamu. Jadi gini, kasih tahu guru kamu. Jangan mengikuti urusan Kyai Subro, latakin semua. Mengikuti urusan Kyai Subro maksudnya? Ya, jangan ikut campur. Kyai Subro mau ngapain juga jangan ikut campur. Bilang sama guru kamu itu bacot. Iya kan Gus Idris udah minta tolong ke guru saya untuk mengurusi masalah Kyai Subro. Kalau enggak bakal tahu akibatnya. Saya bakar ini padepokannya. Ini kenapa diacak-acak? Saya enggak terima. Enggak terima kenapa? Kedatangan kami ini. Ayo tahu, Cul. Intinya si Mercon itu jangan ikut campur masalah Kyai Subro. Anak buah saya selalu telepon, harusnya si Mercon ini malam ini tuh di itu udah beres. Kemana lagi nih guru kamu ini? Guru Intan lagi nggak ada. Coba duduk dulu di situ, Intan mau beresin ini dulu. Duduk dulu. Ini udah duduk. Iya, aduh, mana ngacak-ngacak. Ini lagi Intan baru beres nyuci diacak-acak. Aduh, sembarangan sekali kamu ini datang ke rumah orang main acak-acak aja. Udah sampai sini langsung masuk aja, saya udah di standby di rumahnya ya. Saya tunggu ya. Mau sampai pengin gua akhirnya berhenti. Udah bisa dilepasin ya si percon ini di perepokan. Rasa tuang. Aduh. Apa kamu juga nih yang ikut urusan Kesu, Bro? Enggak, saya emang gak ikut campur, gak tahu apa-apa. Saya lagi sakit juga ini di sini. Apa ini ribut-ribut, ngacak-ngacak semua. Ini siapa lagi nih? Ini dukun suruhan si Pacul. Ini yang geroknya. Siapa yang geroknya? Ini kamu duduk di sini ya? Campur urusan kita. Ini kita harus urusan. Iya. Apa yang lain? Santet aja udahlah. Masih kecil ya. Sebenarnya blok yang kecil. Dukun dari mana lagi yang kamu hadirkan, Pacul? Taiwan. Dukun dari Taiwan. Duit dia. Kenapa? Taiwan. Kau yang bernama Intan, bukan? Betul. Yes. Bukan, Rocky Mercon, bukan? Betul. Berarti saya yang salah orang. Duduk dulu, kita santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Enggak mau santai saya itu, saya pengen ketemu guru kamu. Keperluan kalian, wis, astagfirullah. Berani-beraninya kamu, ganggu. Ganggu apa, saya kan diem-diem aja ini di rumah. Kuplok. Badukun, kalau udah penuh pindah mah. Dia dukun terus takut sendirinya sih. Ya, si dukun dia. Enggak. Berapa yang saya turunkan anak buah saya? Dengerin dulu. Mbah mau ngomong sama dia. Letik. Hei. Benar kau yang selalu mengganggu pengobatan Kyai Su? Enggak, kita mau enggak ngeganggu. Sama dia. Ambil bensin. Tunggu kamu sini, ambil bensin dulu. Saya enggak, kamu yang sopan duduknya, turun. Kamu yang kurang ajar, bertamu ke rumah orang, duduk di meja, ngacak-ngacak. Padepokan. Saya ketok kepala kamu sih. Sebenarnya, mana HP kamu? Enggak ada, HP saya enggak ada. Ngapain kamu nanyain HP? Dia, saya tanya. Yang suka mengganggu kayak sungguh katanya enggak. Yang benar yang mana ini? Enggak salah lagi sih, mesti enggak ikut campur urusan. Isu, Bro.
Enggak salah. Kamu jangan bohong, kau. Enggak, guru saya enggak ikut campur. Kamu duduk dulu, Kun, Kun. Kun apa? Kun kayak aku. Ya, dia tuh enggak pernah mau jujur. Ikut campur kalau enggak itu. Yang jelas ikut campur. Ya. Kun. Bah. Duduknya agak kurang tinggi. Ya, kau. Aduh. Begini saja ya. Urusannya kan sama guru. Guru Intan itu lagi enggak ada, lagi enggak di rumah, ada jadwal ceramah dia di kampung sebelah. Alasan kau lah. Kalau guru kamu ada, jangan diumpetin. Bilang aja ada. Enggak ada. Kalau guru saya ada, tadi dia keluar, udah keluar. Ini kan enggak ada. Kalian ngacak-ngacak padepokan lagi. Pergi aja, pergi. Pergi. Kau berani-berani mau ngusir anak buah saya. Kau mau cari mati kau. Enggak cari mati, ini kalian kesini namu enggak sopan segala macam rupa diangkat-angkat. Apa lagi itu? Bensin udah ada tuh. Bensin udah siap. Oh, udah, Cul. Udah disiapin bensin. Kau tidak akan bisa telepon guru karena ini. Bakar. Eh, jangan-jangan main bakar-bakar aja kamu. Kamu ngebakar diri kamu sendiri. Hah? Saya bakar nih. Jangan. Suaranya. Jangan. Bakar. Kita omongin secara baik-baik. Duduk dulu. Kita omongin secara baik-baik. Kami akan baik kalau si Mercon tidak ikut campur urusannya Ki Subro. Pak. Aduh, coba sebentar, saya mau telepon guru dulu. Telepon. Pulang dia. Teleponnya udah saya pegang. Saya punya banyak nomor telepon, saya punya banyak handphone, guru oh, saya enggak miskin. Sini. Coba siapa? Pulang aja saya kan. Enggak bakar nih. Jadi kita bakar. Halo. Datang kita tunggu. Halo, assalamualaikum guru. Iya guru, ini di padepokan diacak-acak guru sama si Pacul. Gimana Cul, sehat? Iya, si Pacul kesini bawa antek-antek, bawa dukun juga guru. Bawa bensin. Katanya mau ngebakar padepokan guru. Kan habis bilangin malam ini. Iya guru, padepokan udah diacak-acak. Dia udah bawa bensin juga. Jangan ditaburin. Iya guru, udah mau ditaburin guru. Bensinnya. Pulang. Guru segala macam rupa sopa diangkat-angkat guru. Dilempar-lempar, diacak-acak guru. Iya. Bakalan bodoh. Iya guru, masih di mana? Di sini tempatnya. Biar dia beli lagi ya. Iya dia bawa bensin banyak banget guru, katanya di mobilnya juga masih banyak bensinnya guru. Ada dukunnya juga guru. Jangan main bakar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalian ini Intan yang ngeberesin ini. Jangan main acak-acak aja. Lu udah syarat dengan kami. Yang penting gimana jangan ikut campur. Jangan main korek. Ini sebentar saya lagi nelpon dulu sama guru. Guru, bensinnya udah ditabur-taburin, guru. Iya guru, ini enggak tahu Intan juga guru. Dia ngamuk-ngamuk tiba-tiba ke padepokan. Tadi Intan lagi sholat asar, lagi zikir juga guru. Tiba-tiba berisik-berisik di luar. Makanya Intan keluar tahunya si Pacul sama itu, sama antek-anteknya guru. Iya guru, bensinnya udah ditabur-taburin. Intan takut dibakar doang guru. Bilangin guru kamu, cepat pulang. Kalau enggak saya bakar nih. Tuangin aja itu bensin. Jangan dituangin. Lihat ini, bodoh. Lihat tidak tahu. Lihat tidak bukan kamu, Mercon. Sebentar lagi. Aku lembur. Apa itu? Apa itu? Dicek dulu. Benar itu uangnya? Eh. Uang. Jangan dibawa. Kalian bawa aja ya. Pacul, mau dibawa kemana itu? Pacul. Eh. Kan. Bilangin sama guru kamu. Apa kamu turun dulu kamu turun dulu. Ini diacak-acak turun. Turun. Turun enggak kamu? Hah? Ini lagi bensin ditabur-taburin di rumah. Bensin dikematarin sana. Jangan di rumah. Sebab bakar nih. Bakar. Kamu jangan main bakar-bakar aja ya. Ini emang kamu yang beli, hah? Kamu enak banget ini. Iya, tunggu guru saya tadi lagi di jalan ini mau arah pulang. Mana ini jam berapa saya tungguin? Bodoh. Ya kalian yang sopan dulu duduknya ini, yang sopan duduk yang benar duduk. Ini udah duduk benar.
Iro duduk benar gaya mana? Hei, kita bakar aja deh. Bakar. Jangan jangan main bakar bakar aja. Kita kita ngomong baik baik dulu. Kita ngomong baik baik dulu. Bakar ya. Untung bensin di sana bukan di sini. Bakar. Coba coba nanti. Sebentar saya telepon guru dulu. Saya telepon guru dulu. Halo guru. Tinggal 4 bensinnya. Guru. Guru sopa udah mau dibakar. Guru tadi udah kebakar sedikit sopa. Guru masih di mana guru? Banyak gacor santok. Motor. Iya guru. Kumpul di sini semua yang tadi panggil. Iya pak, bentar pak. Jangan hilang. Hei guru. Teman gua, bre, sini bre. Pacul sini pacul. Mau iya guru. Disuruh mbak. Itu guru sopa tadi udah kebakar guru sedikit. Tadi dia nyalain api. Iya terus kebakar guru. Bidang sama gurunya. Oh iya, iya 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 guru. Iya guru, iya. Iya guru. Kalian katanya pulang dulu aja, nanti guru saya sampai malam. Kalian kesini lagi malam. Kami mau bakar dulu lah, baru kami pulang. Ini bau apa lagi ini? Siapkan untuk pembakaran malam ini. Iya nanti malam aja kesininya, jangan sekarang. Sekarang guru nggak ada, kalian buat perhitungannya sama guru aja. Oke, nanti takutnya guru mau nggak ada. Kalau ketemu sampaikan jangan ikut campur urusan Ge Shuto. Ini apa lagi bensin lagi? Udah siap. Iya, udah bakar. Dia nyuruh pulang. Berang macam-macam kamu. Ajar aja. Jangan banyak bacot. Udah, sekarang ini aja. Satu lawan satu. Aduh yang mau jatuh. Siapa yang kalah? Kita bakar pada pokok. Kalau kami kalah, kita pulang. Kamu yang kalah. Kamu sama perebukannya ini. Kalian mau adu jejaten? Iya. Sip, kok. Apa lagi ini bensin-bensin? Aduh. Saya juga bisa marah ini diacak-acak karena Intan yang beresin ini semua. Kalian kurang ajar sekali kalian ini. Kamu dulu, silakan pun. Sahabat tentu doanya sahabat. Sikat saja batu pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan juga. Kenapa kamu? Kalah. Allah Akbar. Cen. Allah Akbar. Wah, kamu sudah cuma kalah lihat saya ini. Santrinya, isu bro. Terang ting. La haula wala quwwata illa billah.
Dia muntah darah, sahabat. Awas, hati-hati kameranya terbalik. Dia muntah darah. Allah Akbar. Di sini. Tadi masih ada kameranya. Lagi nih. Dukun sama teman saya juga digalain sama kamu. Lumayan juga ya, ilmu kamu. Stres! Stres! Sekarang sama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. Allah Akbar. Allahu Akbar. Itu anak. Stres apa cager? Sahabat. Intan bingung ini sahabat. Pak Depokan diacak-acak sahabat, lihat. Ini darah bekas tadi ya. Sahabat, bekas dia tadi apa namanya? Iya, sahabat, tas tadi dicuri pacul. Nah, lihat sahabat diacak-acak. Sahabat, ini enggak beres sahabat. Sahabat, nanti Intan hubungin guru dulu ya sahabat ya. Nanti Intan lanjut lagi sahabat. Aduh. Itu bensinnya juga masih ada di sini kok sahabat. Aduh. Nanti malam katanya si pacul akan membawa antek-anteknya ke padepokan sahabat. Intan bingung ini sahabat. Mana guru? Belum balik lagi. Aduh sahabat. Mana? Intan nanti lanjut lagi ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagalkan ritual kita. Silakan. Ini hutan apa sih, hutan nyamuk? Ini hutan larangan. Banyak nyamuk ya. Wajar nah, kowe merene karo sapa? Sing serius iki. Oh, ngomong apa? Oh dia ngerti. Iya, ini Mbah, dia enggak ngerti bahasa Jawa. Udah, Mbah, ya, bahasa ya, Indonesia aja. Mbah juga. Indonesiain aja, Mbah. Ini juga, yo. Yo. Duduk dulu itu. Kamu serius ke sini sendirian gitu? Iya, saya kan udah bilang sendiri. Oh, enggak. Sambil jaga-jaga kita ini takutnya ada spiritual. Ada serangan. Masuk ke sini gitu. Spiritual apa maksudnya? Ya kan juga. Jangan dikasih tahu. Mbak kan dukun-dukun, jadi bebas. Ya, ya bebas, kan? Memang bebas. Iya. Jadi, hei, kamu ini dapat orang dari mana? Katanya dia dari ibu kota. Ibu kota. Iya, dia kalah saingannya sama temannya. Dia biduan. Iya. Dia mau masang susuk. Iya. Biar laris gitu. Coba iya. Mbah tanya. Mungkin enggak. Mau ini, Mbah. Iya, mau nanya. Makanya yang lebih tua di sini. Saya pasrahkan ke Mbah saja dulu. Oke. Silakan, Mbah. Mbah. Iya. Mbah ke sini mau ngapain? Saya mau pasang susuk. Pasang susuk, iya. Serius? Iya. Enggak nyesel. Enggak lah. Siap nanggung risikonya. Siap. Kalau ada apa-apa. Siap. Benar. Siap. Siap.
mau apa juga siap. Siap. Yang penting kemauan Mbak bisa terlaksanakan. Iya. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, jangan salahkan Mbak-mbah ini. Ya, soalnya Mbak-mbahnya ini pasangnya yang benar. Iya, makanya itu. Takutnya si Mbak ini melanggar aturan dari kita. Nanti Mbak terjadi sesuatu, jangan salahin kami. Kalau Mbak melanggar aturan dari kami, risiko tanggung sendiri sama Mbak. Iya. Mbak tahu kan, sekarang yang lagi rame si Dun sama si Kholik sama Ustadz Jabar, tahu kan? Sama si Pacul. Sama si Ajis itu, si Pacul. Siapa itu? Ya, itu ya, si Ajis pasien kami. Pasien? Iya. Pasien apa dia? Kami dapat job suruh nyantet seseorang. Seseorang yang bernama Hindun. Itu mantan istrinya Ustadz Ajis. Tapi si itu si Ajis udah melanggar aturan dari kami. Terus? Makanya dia nanggung risikonya sendiri. Dan sampai kakinya juga membusuk. Iya. Makanya Mbah ini jangan sampai melanggar aturan dari Mbah-mbah ini. Dari kami. Kalau misalkan Mbah ini melanggar aturan, Mbah nanggung sendiri risikonya. Gimana? Siap. Siap. Serius. Serius. Udah siapkan maharnya? Udah dong. Coba saya lihat. Coba saya lihat dulu, ini uang asli, takutnya uang palsu ini. Saya cek dulu Mbak ya. Itu uang semua apa daun? Mbak ini mau pasang di mana? Dulu, saya mau ngecek uangnya dulu. Takutnya ini uang palsu. Lanjut. Wih Mbak, banyak juga ini uangnya. Iya dong. Ini uang dari mana ini? Dapat, uang hasil kerja saya dong. Dapat merampok ya? Saya tidak pernah merampok. Apa Mbak ini main om-om? Ini banyak uangnya. Yaudah itu urusan saya, Oh, dia main om-om. Pantesan dia salah saingan. Yang biduan juga banyak uangnya, Bob. Iya, tapi biduan seberapa sih gajinya? Tapi kalau dia ini memuaskan om-om, kayaknya ini emang banyak uangnya. Iya, lumayan juga buat kita. Ya, uang semua. Kayaknya dia kalah saingan sama temennya. Sepi jobnya. Udah. Nih? Oke. Mbak udah membawa mahalnya, udah, udah ngelihat, udah percaya. Mbak kira-kira siap enggak ngasih kita 30 juta? Siap, asal mbahnya ini masangnya yang benar. Iya jelas, kami akan sesuai kemauan Mbak. Mbak enggak bakalan kecewa, Mbak enggak salah datang ke tempat ini sama kita. Ini kita dukun serba bisa. Iya. Pasang susuk bisa, iya. Nyatet orang juga bisa. Iya. Dan satu lagi. Mbak ini harus buka celana, baju dan dalaman Mbak. Karena itulah satu-satunya memasang susuk. Emang harus dibuka semua ya? Iya. Kan saya cuma pasang di ini doang, kok dibuka semua sih? Ya itu mah nantilah, yang emang yang pertama cuman enggak buka apa-apa. Nah, tapi yang kedua, Mbak harus memenuhi syarat-syarat dari kami. Misalkan Mbak dua keberatan, itu akan terjadi sesuatu sama Mbak. Jangan salahkan kami. Gimana? Emang yang pertama ini Mbak nggak bakalan diapa-apain. Tapi kalau yang kedua, Mbak harus siap menerima aturan dari Mbah-Mbah ini. Emang sama diapain? Ya itu mah urusan mereka berdua. Tanya pasang susu. Intinya Mbak siap belum? Emang persyaratannya apa aja? Udah, yang penting pertama dulu. Apa pertama? Yang pertama Mbak kan udah bawa uang 30 juta. Iya. Itu baru DP. Iya. Kalau misalkan berhasil, Mbak harus bayar 20 juta lagi. Bayar lagi? Iya, totalnya 50 juta. Gimana, siap enggak? Dokter Mbak aman. Gimana? Ya udah siap, tapi yang benar ya. Siap. Jangan bener. Sampai saya bayar mahal-mahal dia tapi enggak pernah beres. Deal dulu, deal. 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 Siapa ini? Siapa itu? Ini teman kamu bukan? Saya juga nanya ke kamu, kamu itu siapa itu? Jangan bohong kamu. Apa sih? Orang saya juga nanya ke kamu. Apa ini di tengah hutan kayak begini, ritual-ritual apa ini? Woi, ini teman kamu bukan? Ini. Enggak usah campur urusan orang kau. Tunggu ya. Ini mau nanya dulu, Neng. Neng ngapain di sini, Neng? Neng ngapain di sini? Udah. Kakek-kakek ini ngapain? Ini ngapain? Udah, apa sih? Nggak usah ngurusin ibu.
Aku udah pulang aja kakek. Neng, ini dukun-dukun cabul semua neng. Neng mau ngapain? Ya, saya mau ngapain aja itu hak saya. Enggak, bukannya gitu. Neng pikir aja tengah hutan gitu. Datang ke tempat dukun bawa uang. Kakek tadi dengar ritual-ritualnya harus buka baju, buka segala-galanya. Enggak boleh. Jangan. Ini mah ada maksud neng, bahaya nih. Jangan percayakan. Jangan dengarkan omong mereka. Mereka itu sirik sama mbak. Sirik apa kamu di tengah hutan begini? Ritual-ritual apa kamu? Dukun-dukun memang ritual di hotel. Woi, kau. Diam kau. Jangan ikut campur urusan kami ini, ha? Orang kamu pelan-pelan bodoh. Jangan ikut campur katanya. Enggak bakalan ikut campur kaki gigi kalau kalian jalannya bener main ini mah jalannya enggak bener. Ini bener kek, ini mau cari duit. Cari duit. Apa jangan itu? Begini. Oh, itu suara-suara makhluk aneh, Neng. Mereka mau kentut ya? Hei. Neng. Pulang ya. Jangan. Enggak. Saya enggak bakalan pulang. Mbak dari mana ini? Saya dari kota. Wih. Ngapain ke sini? Ya mau ngapain aja itu hak saya udah bilang tadi. Mbak masa, mbak dari kota ke hutan-hutan sini sih? Iya, saya ada urusan sama dia. Udah kamu jangan ikut campur. Urusan apa? Jangan, kalau jadi orang jangan sok usil. Enggak, soalnya ini enggak benar, makanya saya usil. Enggak benar mana, ini kami enggak ada paksaan, dia yang mau datang ke sini. Begini, aduh. Kamu jangan duduk sembarangan. Oh iya itu, diam. Tempat suci. Tempat suci apa? Tempat suci? Tempat suci masa mau pakai ritual? Ini tempat khusus pasien-pasien buat kami. Kamu bukan pasien, bukan. Seenaknya kamu duduk di situ, ha? Ya udah. Saya mau jadi pasien kamu. Gimana tuh? Siap. Kayaknya darah perawan itu kayaknya tuh. Iya, kayaknya ini darah-darah para. Iya, itu bukan darah-darah perawan kamu. Diam kau, jangan banyak batuk. Ini tadi dengar si pacul-pacul ngomongin pacul anaknya. Iya, tadi ngomongin pacul-pacul ya? Pacul. Itu tuh, ha? Mana dukung yang si pacul itu? Gak akan bisa. Mau kemana mbak? Urusan kalian. Saya udah DP ya ke mbak 30 juta. Ya, pokoknya harus kerjain baik-baik. Saya gak mau ada urusan sama kalian. Ambil. Kasih. 30 juta. Banyak banget. Kerjain yang benar. Saya tunggu, saya besok kembali lagi ke sini. Kalau sampai gak dikerjain, saya bakalan ada hukum ke kamu, kalian bertiga. Ya, mbak, mending sekarang pulang aja. Ini urusan kami, kami yang ngeberesin ini. Dua bocah ingusan ini. Udah mbak pulang aja. 30 juta gede amat mbak, udah diambil lagi. Banyak pacot. Uangnya kasih. Udah mbak, intinya percaya sama kami, mbak pulang aja. Nanti besok udah ada hasil. Ini bocah-bocah ingusan urusan kami. Kita bereskan. Besok saya kesini lagi harus ada hasil ya. Ya siap. Urusin sama. Jam segini lagi datangnya ya. Jam segini lagi datangnya. Jam segini lagi. Dukun. Apa dukun ketua? Tadi apa tuh kakek? Ini yang dukun si Pacul itu bukan ini? Iya katanya kakek. Tadi ngomongin si Pacul udah kena sama gimana dan udah mau dibakar. Sebentar lagi si Pacul akan bebas. Bebas apa si Pacul, ha? Macam musuh itu bebas. Hai. Kok berani-beraninya duduk di situ? Cepet ngomong, kalau nggak ngomong tak sikat sama kakek nih. Udah, jangan orang, kita sikat aja lah. Tempat suci, jangan masuk sama satunya. Wow, kita kasih pelajaran sama mereka. Kakek bantu belakang nih. Satu-satu. Silakan. Saya akan mengerjakan tugas yang tadi itu, mbak. Ini ritual aja. Batik. Apa itu kah? Ini badanku udah enggak terasa apa-apa. Badanku lemas sekali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. 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 La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah. Wah juga yang dia. Saya kita pas sudah. Sihir bakir. Kita satukan kekuatan. Ayo. Habis ini kita lari. Satu kekuatan, Mbah. Biar mereka kapok neng. Penasaran. Keluarin jurus andalan.
dari posisi nyai itu. Sir. Wow, ini kayaknya ini bukan orang ini. Bukan orang. Buat sekali ini. Robot. Ini bukan orang sembarangan ini. Tapi lumayan juga dia. Ini dia buat. Mas. Nah, kek, mereka boleh jadi patung, kek. Alhamdulillah, amin. Hah? Lain katanya Baitan. Hah? Langkah tiga kali keadaannya. Langkahin. Tempat ilmunya. Ini nggak apa-apa, Neng? Nggak apa-apa, kek. Alhamdulillah, kalau nggak apa-apa. Coba kita cabut ilmunya. Kita siksa dulu apa? Kita langkahin dulu ilmunya. Cabut dulu ilmunya. Aduh, ini gelap banget ya. Cabut dulu ilmunya. Untuk beri masyarakat rojim, bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Ini lagi kita buat dia. Kakek ikut yang ini ngelangkahin yang ini kek. Cabut ilmunya. Iya. Yang ini yang tengah. Iya. Uangnya ambil nanti Mbak Intan. Oh iya uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita siksa dulu kali kek. Langkahin dulu belum langkah. Oh iya. Coba langkahin dulu. Satu. Dua. Tiga. Nah, udah dilangkahin. Ini kita siksa, udah. Kita siksa, siksa gimana ini kita? Hah? Uangnya mana tadi ambil uangnya? Kayaknya dia. Oh, iya benar. Uangnya mana tadi tuh? Uangnya. Uangnya. Oh, mana tadi tuh uangnya? Oh, ini ada nih di kantongnya. Oh, nih. Ada ya? Ada kita nih. Nanti ambil, kita siksa dulu, kek. Ini yang ini nih. Kita siksa. Siksa gimana? Bangunin dulu mungkin ya. Iya, kayak bangunin. Bangunin, bismillahirrahmanirrahim. Lahu 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 lahu. Allahu Akbar. Wih, bangun. Bangun. Nah. Udah bangun. Siksa, kek. Gimana nih siksanya? Iya, gimana nih sahabat? Mau digimana ini nih? Apain katanya? Digimanain. Uangnya udah diambilkan tadi? Udah. Udah. Udah, uangnya udah diambil. Kakek ambil dulu, Neng. Ini dulu nih. Coba ini kita coba buat dia santet gatal aja ya. Nanti dia gatal-gatal, sahabat. Nanti dia gatal-gatal sendiri. Coba-coba. Kita buat dia santet. Kita santet dia biar dia gatal-gatal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Buang burungnya katanya. Hah? Dia gatal-gatal ini. Nah, nanti setelah gatal-gatal kita apa namanya? Pukul palanya pakai batu katanya. Pukul. Iya. Potong burungnya, mau dipotong enggak burungnya? Bintan, cewek yang tadi kemana katanya?
Enggak tahu Intan juga dia tadi katanya. Kemana enggak tahu lah. Apa mau disentil-sentil burungnya gitu? Coba sama kakek. Kakek sentil-sentil burungnya. Iya coba kek. Burungnya gatuh. Penonton gimana penonton sentil-sentil jangan apa dipotong aja. Hmm? Burungnya buat gatal-gatal biar dia garuk-garukin burungnya kayaknya. Enggak, jangan disentil-sentil. Coba disentil-sentil. Sentil-sentil. Ini dibuka dulu sentil-sentil. Sensor-sensor. Sensor. Kenapa sensor enggak kek? Sensor aja. Katanya kameramen. Sensor aja. Udah sensor nih. Udah. Coba. Tapi enggak usah lama-lama. Udah, enggak usah disensor. Enggak usah disensor. Enggak usah. Ini gimana nih? Enggak tahu Intan juga. Ini gimana? Kebiri katanya, kek. Kebiri mah dipotong. Iya, kebiri goib aja. Lihat katanya. Oh iya jangan lihat. Iya kakek aja yang ngebiri Intan jangan Intan kali lihat. Kameramen mah lihat ininya aja nih, lihat orangnya nih. Jangan lihat pas kebirinya takutnya nanti. Oh iya udah kek. Iya ya. Liatin Intan sama mukanya aja ya. Iya. Enggak liatin ini, liatin apa? Si dukunnya. Iya. Nih ke sini nih, shootnya. Ke sini shootnya. Kameramen. Iya ya udah. Udah. Kakek kebiri nih. Kebiri. Kita jangan lihat. Penonton yang mau lihat-lihat yang enggak mau lihat jangan. Jangan dilihat, itu bahaya biar kakek aja yang ngebiri. Ini dapat nih. Hah? Ih, kakek itu, jangan dilihat. Kek, apanya itu kek? Kek, apa? Itu apanya? Kek. Ini apa sih? Jangan gitu-gitu. Kek, ih. Penonton pengen lihat katanya kek apa itu kek? Penonton mau lihat enggak? Ih, apanya itu kek? Itu bijinya kek ya? Coba lihat kek. Katanya kebiri. Iya, lihat bijinya kek. Lihat kek. Bentar aja kek. Mau terbang. Hah? Ini. Udah enggak mau dia mah tuh udah dikebiri juga tuh. Coba mana belum kelihatan kayak. Astagfirullahalazim. Itu apanya? Bijinya. Biji apa? Kan ada bijinya dua itu. Biji apa, kek? Mungkin kebiri. Kalau kebiri itu dikebiri, Neng. Enggak tahu kebiri ya. Terus itu bijinya di gimana digoreng bisa enggak? Jangan digoreng, ini mah dibuang gitu. Penonton tahu kebiri enggak coba tengahin. Penonton ada yang mau bijinya enggak? Nih. Ada yang mau enggak katanya? Ih, kakek gitu banget bijinya jelek, kek. Iya, kayak dukunnya. Terbangin kata kek, itu udah bisa netes belum, kek? Tapi ini mau gerak-gerak tuh mau terbang nih. Hari Jumat nih terbang kayaknya ini. Sahabat ada yang mau itu apa bijinya enggak? Bukan buah salak itu biji orang, sahabat. Biji. Itu apa? Ngeri. Kalau yang gerut itu ada bijinya enggak itu kayak ya? Coba. Ya kita ambil yang gendut. Ih ngeri amat kek. Intan enggak mau lihat ah. Enggak mau lihat. Enggak mau. Tapi lihatnya ke sini nih. Takutnya penontonnya gitu ini ya. Ya. Ke sini. Ya. Ih sahabat jangan dilihat. Ini mah. Kalau yang mau lihat yang udah dewasa aja. Kalau mau dikebiri mah. Tuh kakek nih lagi kebiri orang nih. Kita liatin ininya, jangan dilihat itunya. Oh. Ih. Gua ada tiga ini mah. Hah? Ya gendut soalnya mana kek? Ada. Ih. Kok gitu sih kek bijinya? Tuh. Ih. Hitam amat kek ya? Hitam iya. Tuh lihat juga ini. Astagfirullah kek, jangan diliatin kek. Oh iya jangan, ini lembek. Jangan, kek dikasih ke kucing aja. Oh iya. Kucing mau enggak ya? Kayaknya enggak mau deh kucing juga. Enggak mau ya? Terus itu gimana udah? Udah. Yang tengah tuh. Yang tengah? Dia udah siap tuh, udah ngedangkak gitu kek. Penonton gimana? Satu lagi? Ya, satu lagi dikebiri. Sahabat ada yang mau enggak bijinya? Enggak ada yang mau. Gimana penonton? Satu lagi? Ada nggak penontonnya? Biji orang, bukan biji salak. Iya katanya kek, ambil kek. Iya. Yang tengah kan tuh udah siap tuh. Udah masang dia. Oh jangan dilatih ya. Sahabat, nggak baik soalnya ini. Nggak bisa disensor. Tapi ini emang nggak ada bijinya nih penonton. Hah? Nggak ada bijinya ini mah. Tapi itunya ada halunya? Nggak, tapi kecil gitu. Kayak pela ayam. Tahu pela ayam yang 6 bulan, yang 3 bulan? Kecil banget ini. Kayak lagi apa itu? Kayak cari pepe gak kek? Enggak, ini lagi kakek lagi cari ininya gendungan-gendulan gitu. Enggak ada ini mah. Hah, enggak ada? Enggak ada. Kok bisa ya? Bijinya enggak ada tapi itunya kayak pala ayam yang 3 bulan gitu. Gede?
Kecil bukan gede. Oh, astaga. Buang aja kek, buang. Enggak ya. Halunya buang katanya. Anunya buang. Kasihan ya, nanti enggak fungsi ya. Ya. Intan enggak gini-gini kalau mau dibuang. Aduh, Intan mah sakit kepala, kek. Udah dah, udah. Kalau Neng sakit kepala, istirahat dulu mungkin ya. Iya, kita istirahat dulu lah, kek. Penonton ya. Intan juga dulu. Udah kekuras ini. Ini istirahat dulu, perjalanan ke rumah kakek kebenaran juga ini ketemu si Dukun Gemblung nih. Tapi alhamdulillah nih ada jalan nih ya. Mungkin ini iya, tutup kek. Dulu enggak apa-apa ya Neng ya. Iya, kek. Penonton tutup dulu ya. Makasih udah nemenin. Ntar balik lagi mungkin sambil lihat-lihat jalan ke rumah kakek ya. Iya, ya. Kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Neng.